Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillum. Sadaqallahu ladzim wa sadaqan nabiyul karim. Setelah kita memuji beserta syukur atas karunia Allah sehingga kita mampu melangkahkan, menghayunkan tangan kita untuk mengikuti acaranya pada malam yang berbahagia ini. Salawat bertangkaikan salam atas junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau yang telah berhasil membawakan ajaran agama Islam ini, yang telah sukses membawakan agama Allah ini sehingga kita mampu merasakan keimanan dan keislaman pada malam yang berbahagia ini. Taqdim wa takrim terutama kepada ayah selaku pimpinan Babu Dayah Babu Salam Al-Aziziyah Putri dan kepada ayah selaku pimpinan Dayah Babu Salam Al-Aziziyah Putra dan kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di dayah ini dan tidak lupa pula kepada dewan juri yang telah menilai kami dan yang teristimewa terhadap sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang cinta ini dalam Islam, Islam tidak pernah melarangkan untuk jatuh cinta. Karena kenapa? Karena cinta ini seperti rasa lapar dan tidak suka. Artinya apa? Dalam Islam ini, Islam tidak pernah melarangkan jangan tidak suka. Tidak. Dalam Islam tidak melarangkan jangan pernah lapar. Akan tetapi, yang dilarangkan dalam Islam ini adalah memaksa untuk mencintai. Maka hadirin sidang talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap manusia, manusia akan mati. Cinta terhadap harta, harta akan binasa. Maka cinta yang kekal abadan abadi adalah terhadap Yang Maha Kuasa. Maka itulah hakikat daripada cinta. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai terhadap pemuda yang beribadah kepada Allah, pemuda yang melakukan ketaatan kepada Allah. Sesuai Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli, 7 orang yang akan mendapatkan naungan daripada Allah. Yaumadilla ila dhillu, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama sekali yang akan mendapatkan naungan daripada Allah, syabab, pemuda, nasya'a fil ibadati rabbihi, yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai terhadap pemuda, mencintai terhadap pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mencintai terhadap pemuda yang membawakan pacarnya keliling-keliling sehingga masuk angin, tidak anggung. Akan tetapi Allah mencintai terhadap pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makalah jikalau anak Aceh ini, jikalau pemuda-pemuda Aceh ini cinta terhadap ulama, cinta terhadap majelis, suka dalam ke masjid, yakinkanlah aku, maka pemuda tersebut akan menjadi tentara, tentara Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Maka itulah hakikat daripada cintaku. Maka hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat daripada cinta adalah cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang hebat bukan pemuda yang mampu menaklukkan musuhnya, bukanku. Pemuda yang menang bukan pemuda yang mampu menaklukkan lawannya, bukanku. Akan tetapi pemuda yang hebat adalah pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin sidang talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam cinta ini, cinta ada tiga: cinta terhadap manusia, cinta kepada Allah, dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala artinya apa, Kita melakukan ketaatan, kita melakukan perintah-perintah Allah, melakukan segala apa yang diperintahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita cinta terhadap Rasulullah, cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tengku-tengku sekalian, tumbuhkanlah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang dapat saya ambilkan, maka cinta yang hakikat adalah cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar kita cinta terhadap Allah, semakin besar kita kasih sayang terhadap Allah, maka semakin besarlah cinta Allah terhadap kita. Maka mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.